Oke teman-teman, welcome to my YouTube Edi Dimas Saputra. Kali ini Kompak Audio dan Monica ini dengan battle seduluran. Yuk kita lihat untuk power-powernya yang dipakai dua sound. Mungkin ini memakai Paslab NX 10.000. Untuk powernya yang dipakai ini Paslab NX 10.000 dan NX 10.000 semua yang dipakai untuk mengangkat sub untuk sound kompak. Untuk middle-nya juga memakai Paslab dengan 4 channel dan SPL audio ini yang paling atas sendiri. Ini untuk yang dipakai kompak. Untuk yang dipakai Monica Audio ini powernya dengan Paslab 2 CH Professional Amplifier. Nah, ini nggak kelihatan. Oh ini. Untuk powernya kali ini memakai asli V41000 untuk Monica Audio. Mantap. Kali ini untuk Monica Audio dengan lightingnya ada 1, 2, 3, ada 4 Monica Audio. Power. Untuk kompak audionya kali ini membawa sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sub dan lightingnya ada 4 dan parletnya ada 2, ini paling bawah dan yang atas 1, jadi 3. Mantap. Gimana dengan suaranya? Kita gas. Oke teman-teman, welcome to my YouTube Dimas Saputra. Kali ini lagi acara cek suara audio dan Monica Sig dengan kombinasi box terbaru. Ini battle seduluran dengan audio. Ini dengan kombinasi dengan 4 lighting. Ini sama 4 lighting. Ini dengan satu dua tiga empat lima enam box planar dan yang 6 box 9. Ini box terbarunya. Lanjut Dora. Thank you.
Dilanjut apa ora? Apa di usuhinahai? Linggo yang jenok wayang, tapi dibuat keringat mas. Karena kalau orang juga, aku pengennya pengen jodoh kok kering dong sini. Ya mas, pernah mesane kurne kumpak kau belum aku, betul-betul mata penisah juga bareng mas. Lah ya, kok malah curhat pak? Rabu kolesterol. Matur suwun. Yeah.
Mantap tenan suarane, Jos. Mantap dengan mereka. Lanjut toh.